Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bang Zahrani. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya juga sehat dan sukses selalu. Di videoku kali ini, saya pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah kasih support ke channel saya. Terutama untuk keluarga saya, istri saya, terima kasih banyak sudah selalu kasih dukungan ke saya. Bikin konten bangkit dan bangkit. Dan untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support channel saya, terima kasih banyak. Tanpa kalian, saya nggak bisa apa-apa. Tanpa kawan, kita nggak bisa apa-apa. Maka dari itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah kasih support ke channel saya. Pada tanggal 24 Maret jam 1 pagi lebih 15 menit, akun saya sudah mencapai 1000 subscriber lebih dan 4000 jam tayang. Nah, maka dari itu saya mau mengajukan monetisasi. Ya, doakan saja semoga lancar lolos. Karena sebenarnya ya, channel saya itu banyak melanggar pedoman komunitas YouTube. Ya, yang pertama dari saling subscribe, video saya banyak yang kena teguran klaim hak cipta. Ya, semoga saja ini saya mengajukan monetisasi bisa diterima. Ini saya mengajukan monetisasi dengan cara saya ya, dengan cara saya sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa ditinjau cepat terus diterima jadi partner YouTube. Biar kita bangun channel nggak sia-sia itu loh. Untuk kawan baru yang masih pemula, tetap semangat, jangan tumbang, terus berkarya. Pasti akan indah pada waktunya. Jare wong kae. Ya udah, intinya tetap semangat. Kita lanjut menuju ke caranya saya mengajukan monetisasi. Meski channel saya banyak melanggar pedoman komunitas YouTube, insya Allah akan berhasil dengan caraku ini. Lanjut menuju ke caranya. Seperti biasa, kalian buka browser kalian. Kalau saya biasanya pakai Google Chrome. Kalau sudah tampil kayak gini, kalian ketikkan saja di sini YouTube Desktop. Kalian login. Lanjut ke Studio. Ini kita sudah dibawa di tampilan halaman YouTube dashboard kita ya. Kalau kalian pakai HP seperti saya, kalian ketikkan titik tiga di atas ini ya. Kalian centang dulu di bagian situs desktop. Ini maksudnya yang kita pakai HP biar setelannya itu setelan komputer. Karena ini saya mau mengajukan monetisasi karena saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. 4000 jam tonton loh ini. Nah, sebelum kalian mengajukan monetisasi, kalau kalian belum punya akun Google AdSense atau yang sudah punya akun Google AdSense, terus di bagian komentar sini kalian cek dulu sebelum kalian mengajukan monetisasi. Di bagian komentar spam, kalau bisa ini nggak ada spam ya, karena ini channel saya banyak yang mengandung klaim hak cipta ya, karena kan banyak konten musik. Nah, ini saya akan mengajukan monetisasi dengan cara saya. Mudah-mudahan bisa cepat, bisa disetujui. Kalian buka di logo dolar ini ya. Kalau sudah tampilan kayak gini, ini kan sudah 1000 subscriber lebih, 4000 jam tayangnya udah lebih ya. Dan ini ada tulisan daftar sekarang. Nah, kita langsung lanjut klik daftar sekarang. Di sini kan ada tiga bagian ini ya. Nomor 1 tinjau persyaratan program partner. Nomor 2 daftar ke Google AdSense. Nomor 3 channel ditinjau. Nah, sekarang saya akan klik yang atas dulu ya. Klik mulai.
Nah, ini kita baca-baca. Jangan langsung di scroll ke bawah loh. Ya, kita anggap aja kita baca itu loh. Scroll ke bawah pelan-pelan. Di bagian paling bawah ini ya, ini kalian klik saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Kalian centang, kalau sudah kalian setujui persyaratan. Langkah 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah yang nomor 2. Daftar ke Google AdSense. Kita klik mulai. Langkah 2, Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Anda perlu akun AdSense untuk bisa mulai memonetisasi dan mendapatkan pembayaran. Nah, di sini kan ada tulisan apakah sudah Anda memiliki akun AdSense. Ini kalian klik ya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, iya saya sudah memiliki akun. Nomor 2, tidak, saya tidak memiliki akun. Nomor 3, saya tidak tahu. Ini karena saya sudah memiliki akun AdSense ya. Saya sudah memiliki Google AdSense sebelum saya bikin channel ini kayaknya. Yang penting kalian itu jangan double ya, jangan pakai Google AdSense double biar nggak ribet, biar nggak error gitu loh. Karena saya sudah punya akun AdSense, saya klik yang ya saya sudah memiliki akun. Di sini ada tulisan Anda hanya diizinkan memiliki satu akun AdSense per orang. Karena Anda sudah memiliki akun AdSense, Anda harus memilih alamat email yang terkait dengan akun tersebut. Kita klik lanjutkan. Nah, kita pilih Google AdSense kita yang mana gitu loh. Kita pasti di bawah di beranda Google ya. Nah, ini saya akan pilih Google AdSense saya. Jangan sampai keliru loh. Di sini kan ada tulisannya ya, akun penayang Google yang ada. Anda sudah menautkan ke produk penayang Google yang ada. Lanjutkan dengan akun ini atau gunakan akun lain untuk terhubung ke AdSense. Ini kan sudah ada ini. Tautkan akun host Anda dengan akun AdSense agar mudah disiapkan. Klik setujui. Nah, kita klik setujui pengaitan. Mengalihkan Anda ke host. Kami mengalihkan Anda ke host tempat Anda dapat melanjutkan penyiapan dan Anda bisa mulai menggunakan AdSense. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini langkah 1 dan langkah 2 sudah selesai ya. Ini untuk langkah nomor 3 ini ya. Ini channel ditinjau. Nah, ini biar cepat ya, biar cepat channel kita itu ditinjau ya, mudah-mudahan channel ini bisa diterima ya. Nah, ini yang langkah 3 ini biar kita cepat ditinjau. Kalau kita nggak usul ke pihak YouTube, ya mungkin bisa lama gitu loh. Nah, ini saya akan berbagi sedikit ya. Caranya kita usul ke YouTube biar yang langkah nomor 3 ini biar cepat gitu loh. Kalian buka di pusat bantuan YouTube ya. Link pusat bantuan YouTube saya taruh di deskripsi video ini. Kalian tinggal klik. Ntar tampilannya kayak gini. Nah, di tampilan kotak ini ya, kalian isikan saja bahasa Inggris kayak gini, request for monetize YouTube channel. Terus kalian klik yang bagian terus ini, kalian scroll ke bawah. Di sini kan ada kategori, kalian pilih yang nomor 3, monetisasi dengan iklan. Kalian pilih sekarang platform ini ya. Ini kalian pilih, karena saya pakai HP Android, saya pilih Android. Nah, sudah, sekarang yang paling bawah ini ya, kalian pilih yang kreator atau pencipta.
Nah, ini yang atas ini monetisasi dengan iklan. Terus yang bawahnya ini kalau kita pakai HP ya kita pilih yang Android. Yang bawah ini kita sebagai kreator atau pencipta ya. Terus kalian klik yang bagian ini, terus lanjutkan ini ya. Nah, di bagian kotak ini kalian kirim masukan atau ajukan tulisan ke pihak YouTube. Nah, kalian kirimkan tulisan kayak gini. Halo YouTube, channel saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Nama channel YouTube saya adalah Aljarani Musik. Di bagian sini kalian cantumkan link YouTube kalian ya. Terus kalian centang di saya bukan robot. Terus kalian post. Nah, sudah. Insya Allah ini cepat. Kita tunggu 1-2 hari ya. Ntar ada pemberitahuan lewat Gmail yang masuk kalau kita sudah disetujui. Ya mungkin cukup dulu tutorial dari saya cara kita mengajukan monetisasi di YouTube. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.